Masa tiba-tiba mejanya ada lagi, Mbak? Hah? Masa ya? Sip. Besok dibagi lu kan sigur. Hah? Wah, kayak tim gini mah, yang di masa krismon gini semakin terhimpit, karena mereka itu harus ngirim uang ke kampung, sementara kebutuhan di kampung juga meningkat. Iya, nyesel belakangan. Jin atau syaitan ini bisa mengalir atau beredar dalam tubuh manusia. Selama ini kita menganggap jin itu hanya yang terkesan dalam tontonan kita atau bacaan kita dalam film ataupun yang lainnya, hanya yang berbentuk seperti manusia, yang punya gigi taring, telinganya besar. Ada memang jin seperti itu. Cuma yang sering nampak itu adalah jin-jin yang biasanya digunakan untuk manusia. Ada jin lain. Wah, hebat kamu ya. Kamu pantas jadi anaknya Muhammad Ali. Pasti dia mau ngerjain bos lagi. Oke guys, barusan itu bukan trailer beneran, itu bohong-bohongan doang. Cuma buat seru-seruan. Tapi musiknya gue bikin sendiri. Jadi scoring untuk trailernya itu gue recreate dari scoring trailernya Independence Day yang baru tuh. Cuma gue cuma ngambil polanya aja, terus gue recreate. Nah, sekarang kita lihat gimana Project Ableton di dalamnya, oke? Masa tiba-tiba mejanya ada lagi, Mbak? Hah? Masa ya? Sip. Besok dibagi lu kan sigur. Hah? Wah, kayak tim gini, Mbak. Yang di masa krismon gini semakin terhimpit. Karena mereka itu harus ngirim uang ke kampung, sementara kebutuhan di kampung juga meningkat. Nyesel belakangan. Jin atau syaitan ini bisa mengalir atau beredar dalam tubuh manusia. Selama ini kita menganggap jin itu hanya yang terkesan dalam tontonan kita atau bacaan kita dalam film ataupun yang lainnya, hanya yang berbentuk seperti manusia, yang punya gigi taring, telinganya besar. Ada memang jin seperti itu. Cuma yang sering nampak itu adalah jin-jin yang biasanya digunakan untuk manusia. Ada jin lain. Wah, hebat kamu ya. Kamu pantas jadi anaknya Muhammad Ali. Pasti dia mau ngerjain bos lagi.